Wow. Semuanya terima kasih atas ankornya. Terima kasih. Oke. Tadi kita sudah membawakan dua buah lagu berturut-turut. Yang pertama ada Yakusokuyo yang artinya janji ya. Dan yang kedua ada Korogaru Ishininare jadilah batu yang berputar. Gimana, seru enggak? Seru. Woohoo. Karena seru, kita bikin posisi dulu yuk. Oke. Okay. Boleh. Boleh. Oke. Kita mau ngobrol. Ngobrol apa? Halu lagi. Tapi ini halunya semoga tidak terjadi ya. Amin. Karena halunya adalah kalau misalnya di kota kalian terjadi sebuah tragedi. Apa 5 barang atau lebih 10 serumahnya sekalian. Tahu nih skripnya begitu. Yang mau dan wajib kalian selamatkan dan bawa kabur. 5 deh, 5. Tragedinya bisa jadi misalnya ada harus pindah gitu gara-gara ada tragedi itu gitu. Tragedi zombie gitu. Iya. Aku. Oke, Freya. Aku mau bawa korek. Korek. Buat masak. Korek op, korek kuping. Korek. Api kan enggak kado. Korek kuping. Kami. Korek kali. Ngomongnya lengkap. Korek apa nih? Korek api. Korek api. Keluar. Apa-apa? Lotik. Kedua radio. Radio. Buat mendengar apa sih namanya pengumuman gitu loh. Radio. Toki woki. Nanti gak ada sinyal. 3. Hah? Ya gak tau ya. 3 botol minum. Botol minum. Untuk menciduk air. Oke. 4. Apa ya? Apa aja nih? Banyakan kan emang 3 nih. Boleh 3. Kipas. Tapi mau ngecas di mana? Ya. Kipas sate. Oh iya boleh, kipas. Kipas. Untuk bakar nanti pakai korek. Terus. Mau kena. Iya. Kena. Sholat. Lu juga. Iya. Oke. Boleh. Dah. Pintar juga pintar. Sudah. Ayo siapa lagi? Siapa lagi yang Ella. Mau jawab? Ella. Oke. Okay. Kayak pertama aku bakal bawa foto. Foto apa? Foto keluarga. Oke, oh, keluarga. Kenapa? Ya, foto pe. Kalau ngomong agak lengkap dikit gitu. Kalau ngomong foto. Foto kopi kan tadi tahu. Iya, foto kopi. Enggak ada yang tahu foto apa. Foto kopi. Fotosintesis juga enggak ada yang tahu. Iya, betul. Enggak lengkap kalau ngomong. Iya. Oke, pertama foto keluarga. Oke. Terus kedua kalau misalnya musuhnya zombie bakal bawa pisau. Bawa pisau atau nggak garpu biar bisa makan somai nggak? Mana ada lah. Habis itu somai. Lagi pada pergi kan gerobaknya kosong. Habis itu yang ketiga bawa sunscreen biar slay. Kulit harus tetap terjaga. Betul. Biar zombinya kayak melihat gitu. Kalau misalnya kita di tragedi itu mati ya udahlah, tapi kalau misalnya kita hidup terus kita jelek karena enggak pakai sunscreen. Tidak boleh. Beauty masih yang nomor 1 ya. Nomor 1. Betul. Terus yang keempat bawa tas tentunya buat naruh barang-barang. Oke. Barangnya cuma 3, barangnya cuma 4. Masukin ke tasnya. Ya enggak apa-apa. Bawa begini. Ribet. Bagi sunscreen sih. Iya. Tapi dipecong orang, dipecong. Yang terakhir tentunya bawa diri. Iya. Bawa diri. Mandiri. 6 dong kalau gitu. 5. 5. Aku mau jawab dong, aku mau jawab. Boleh. Saya suka nih yang kayak gini-gini. Semangat ini. Yang paling penting ya aku bawa pertama surat-surat. Surat apa? Surat hilang. Itu penting kan, ya kan kita harus jadi orang pintar. Bukan, sorry. Sorry. Ya enggak bohong, enggak pintar.
surat. Eh, siapa yang mau ijazah. Beli? Ijazah. Iya juga ya, siapa yang mau beli nanti ya? Iya. Tapi enggak apa-apa, bawa dulu aja, soalnya kata mamaku itu penting. Oke. Siap orang punya versinya masing-masing. Enggak apa-apa. Lanjut. Kedua, harus bawa duit ya. Iya. Bawa duit. Ngapain orang enggak ada? Ada yang jualan kan? Udah enggak akan ada. Takutnya ada yang ngancem kita kan, kita bisa kasih duit biar dia. Zombie sih. Zombie yang ngancem gimana mau ngasih duit? Ya sih kalau zombie kan bisa disesuaikan dengan uang. Udah, pokoknya enggak apa-apa lah. Pokoknya pilihan kedua aku bawa uang. Terus yang ketiga aku mau bawa kasir minimarket. Inilah. Soalnya pasti dia punya kunci minimarket kan. Jadi kita bisa ngambil makanannya. Oh, ya gak sih? Pintar kan aku. Kalau enggak dipengaruhi sih. Lumayan dikit. Kalau gimana mau ngambil kasirnya kalau belum masuk ke dalam minimarket? Iya, jadi itu zombie. Kenapa, Kak? Ini aja. Apa? Dibobol aja udah. Dibobol aja. Kalau dibobol enggak bobol. Enggak butuh kunci. Keempat. Keempat. Bawa member JKT bisa gak sih? Buat apa? Buat apa? Biar rame. Oh, biar rame. Biar rame aja. Awas zombie terbang sih. Semuanya dibakar zombie. Gak bisa ngumpet, bisa tetap menghibur. Teater rame-rame apaan tuh zombie? Samperin deh. Iya. Samperin. Terakhir bawa apa ya? Bawa... Bawa perasaan. Iya, bawa perasaan. Baper dong. Iya. Iya. Yang terakhir bawa teman-teman aja nggak sih? Wah, setuju. Bukan Onil bawa teman-teman. Bawa teman-teman. Biar pada kabur. Jadi kita bawa teman-teman. Iya. Yeah. Makan nih, gitu kan. Oke deh, kalau gitu nih teman-teman yang mau kita bawa, kita panggil aja teman-teman. Teman-teman. Ini yang kita jadikan umpan zombie ya guys. Umpan zombie. Umpan zombie nih. Oh my god. Yang paling depan tuh. Umpan zombie. Guys, jadi kita bahas apa nih Lu? Bahas apa nih? Kita, nih kan kita menghalu dulu guys sekarang. Ya. Jadi kalau kita masuk ke dunia dongeng, kita pengen pakai kostum apa sih? Dari siapa nih? Halu lu apa? Waduh langsung. Kalau aku pengen kayak Peter Pan sih. Kamu jadi Peter Pan-nya apa jadi Wendy-nya? Noah. Enggak dong. Pengen kayak bersama alam aja gitu loh. Ngerti enggak sih? Alam. Ya, bersama alam. Lu aman, gua amin. Terus aman, Kasmin. Itu namanya alam guys, by the way. Buat yang tahu. Aku pengen kayak terus yang kayak tau enggak sih yang pakai rantai ranting-ranting itu loh. Kayak Higurashi. Enggak deh. Iya kayak gitu. Bukan. Shinjiro, iya. Shinjiro. Ya pakaian kayak gitu deh, menyatu dengan alam ya pokoknya. Mau aku ajarin? Jadi pohon. Pengalaman jadi pohon sarjana. Okay. Bisa tuh custom kostumnya ke Vioni ya. Oke, okay, Vioni. Coba Vioni ada gak nih? Aku kayak udah terlalu pakai banyak kostum ya. Oke, banyak kita. Tapi aku mau jadi apa ya? Oh, aku pengen banget meranin tiga anak babi tau gak sih? Pernah aku, tukeran kita. Serius? Pernah, aku jadi babinya. Waktu itu pernah tapi yang di dongeng yang lifestyle oh, iya, itu. Oh iya, babi. Bukan. Babi. Lu gak usah gitu kopong, tahu bulat. Gak boleh gitu, tahu bulat kan enak ya. Aku pengen jadi yang tiga anak babi itu, tapi gak tahu siapa yang menjadi babi dua dan babi tiga. Mungkin Kasih, ada. Gak mau sih. Yang bener-bener aja lo, mau gue jadi saksang. Kalau Pisiska mau jadi apa sih? Aku sih jadi diri sendiri aja sih, soalnya kan udah kayak badut. Oh gitu. Kira udah masuk kayak ke dunia dongeng gitu loh. Jadi Kak Siska emang udah jadi pemeran dunia dongeng. Wah, wow, now playing ilusi gak? Now playing. Enggak, kalau misalkan ada masuk ke dunia dongeng, aku pengen jadi Maleficent. Oh. Soalnya menurut aku princess-princess yang lainnya tuh kayak terlalu baik. Rapuh. Oh iya. Oh, misalkan kayak rapuh. Iya, misalkan kayak bawang putih. Ya bawang putih, dibully terus dia kayak nangis, lu lawan dong. dong. Jadi aku kayaknya jadi Maleficent yang kayak keren banget. Dia tuh menyembunyikan kesedihannya tapi dia copy mekanismenya ternyata kayak jahatin orang. Tapi aku gak gitu kok, cuma maksudnya kayak it's girl power. Berarti kalau di bawang merah bawang putih jadi ibu tirinya kalau kasih Siska. Boleh lihat dulu bapaknya kayak gimana ya. Boleh ngerti rapat oh. Jess. Kalau Jess. Aku mau jadi princess.
Princess apa tuh? Tapi princessnya yang kayak misalnya kalau dijahatin, dia tuh bakal jahatin balik. Soalnya kayak balas dendam gitu kan, kayak kebanyakan bener kan, kayak kebanyakan princess tuh kayak, oh yaudah lemah gitu kan. Pengennya kayak ini gak sih? Three Musketeers. Kayak film Barbie and the Three Musketeers tuh dia kayak bisa enggak gitu. Keren. Ini aku tahu. Aku mau jadi kayak Wednesday. Wednesday. Oh, nonton enggak? Nonton. Nonton kan. Iya, aku mau jadi kayak dia. Oh iya nih, bisa nih ya. Ketarik ya Allah. Sorry. Aku pokoknya mau jadi princess yang kayak independent girl gitu. Jadi kayak dia gak butuh pangeran. Udah. Iya. Aku butuh season 2. Iya sama. Iya. Kamu teh, aku butuh jawabanmu cepet. Aku, kalau aku simple. Aku mau jadi Princess Jasmine. Oh gitu. Jadi Abu. Abu ini kan mau jadi Abu. Jadi Abu siapa ya? Abu tuh yang monyet. Abu yang monyet ya. Ya siapa mau jadi Abu? Siapa mau jadi Prince Ali? Abu. Nah, terus Abu terus nanti aku mau ngundang Alshad Ahmad. Oh sama. Aku mau minjem Ehsan, Jinora, sama Selen. Oh itu harimaunya ya? Iya, bayang. Coba kamu bisa gak suara harimau? Emang gitu? Iya. Lebih ke pistolnya. Enggak, tapi emangnya gitu biar bondingnya juga loh. Oh, jadi kamu pengen jadi Jasmine ya? Tapi emang kamu gak apa-apa tuh dibohongin sama Prince Ali? Emang dibohong? Iya tau, dia ngakunya pura jadi raja. Tapi kan baik. Enggak ya? Jadi kamu memilih dibaikin meskipun bohong? Apa sih? Ya Allah. Enggak, aku lebih baik jujur lah ya. Enggak, tapi mereka jadinya nikah kan? Iya, jadinya nikah. Ya udah kan. Tapi emang kamu mau dibohongin dulu? Oh iya juga ya? Enggak tahu. Mendingan jadi babi. Gak, nanti jadi Samsung sama aku. Tara jadi Samsung. Enak dong, enak. Karena buat aku jadi. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin dongeng itu keinget kayak dulu ya, pas kita masih belum remaja gitu. Nah ngomong-ngomong soal remaja nih, masa remaja ini tuh masanya penuh intrik, masa dimana kita belajar untuk bertanggung jawab dan menjadi dewasa. Freya! Pada saat Cinderella beranjak dewasa, pengalaman apakah yang ia alami? Dengarkan lagu terakhir dari kami, Cinderella Wadah Masa Renai. Cinderella tak akan tertipu.